Oke, balik lagi dengan saya Bang Hen tentunya dengan seputaran review gaji para YouTubers. Oke, kali ini Bang Hen akan mereview gaji dari channel Hasan JR11. Berapakah gajinya? Marilah kita lihat bersama taksiran gajinya. Oke, ini dia channel dari Hasan JR11. Channel ini sudah mengunggah video sebanyak 132 video untuk pelanggan atau subscriber mencapai 5,51 juta. Untuk tampilan video mencapai 239.948.296. Untuk negara Indonesia, jenis saluran hiburan. Pengguna ini dibuat pada 14 Juli 2012. Terus kita lihat nilai dari Social Blade-nya. Nilai Social Blade-nya yaitu 1000. Untuk peringkat Social Blade-nya mencapai 323. Untuk peringkat pelanggan mencapai 2253. Untuk peringkat tampilan video mencapai 23.028. Terus untuk peringkat negara mencapai ke 80. Untuk peringkat hiburannya ke 722. Kita lanjut ke bawah. Untuk penayangan video selama 30 hari terakhir mencapai 4.811 juta. Terjadi penurunan 94,9%. Lanjut untuk pelanggan selama 30 hari terakhirnya mencapai 50.000, terjadi peningkatan 66,7%. Terus kita lihat perubahan subscriber dan perkiraan pendapatan per hari dan per minggunya. Ini dia rata-rata harian subscribernya, bertambah 1.660 subscriber. Untuk rata-rata mingguannya bertambah 11.600 subscriber. Kita lihat pendapatan per hari dan per minggunya. Untuk pendapatan per harinya yaitu $40 dan yang terbesarnya $641. Untuk satu minggunya yang terendah yaitu $281 dan yang terbesarnya $4.500. Oke, kita akan lihat penghasilan selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Ini dia taksiran penghasilan selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Untuk 1 bulannya yang terendah yaitu $1.200 dan yang terbesarnya $19.200. Untuk taksiran penghasilan selama 1 tahun yang terendah yaitu $14.400 dan yang terbesarnya $230.900. Oke, coba kita hitung gaji yang terendahnya selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Kita hitung gaji yang terendahnya selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Untuk 1 bulannya yang terendah yaitu $1.200, jika dirupiahkan menjadi $17.112.000. Untuk 1 tahunnya yang terendah yaitu $14.400, jika dirupiahkan menjadi $205.344.000. Itulah data penghasilan dari Social Blade. Data sebenarnya hanya channel dari Hasan JR11 tersebutlah yang tahu. Oke, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi buat kalian para YouTubers pemula. See you, bye-bye.